Alright, assalamualaikum. Dah lama tak jumpa. Okay, selamat datang ke Anito Channel. Yang baru bertemu channel saya ini, agar boleh subscribe. So hari ini kita masih lagi dalam proses PKP. Tapi kalau sebelum ni PKP area Rembau ni, sekarang ni PKPB bersyarat. Maksudnya kita boleh keluar juga tapi bersyarat ikut SOP. Okay. So hari ini saya ada di bengkel kereta, kereta untuk repair kereta. Banyak kereta ni sebenarnya dah ada banyak banyak problem tu oil kereta. Okey, ya, seperti yang anda dapat tengok di depan ni, ha, ni lah kereta dia. Okay, Toyota FZ AE111. Ni tahun 98. So sekarang ni tambah gas aircon. Maklum lah kereta dah 3 bulan dah jalan, mungkin ada kebocoran sikit. Aircon pun dah jadi. Nombor plate pun dah gugur, dah pecah. Budak main bola sepak. So kita tempah nombor plate baru. Nampaknya kereta kat sini aircon pun dah tambah. So lepas ni saya akan ke satu lagi bengkel untuk check dia punya alternator, sebab bateri dah tak cas lagi. So kalau dibiarkan memang bateri tu nanti akan kong. Kita akan check dalam kat satu bengkel ni sama ada alternator dah problem ataupun dia punya carbon lah. So anda tunggu saja. Okey. Tak ada cas kan? Okay guys, sekarang ni kita ada di bengkel lain untuk check alternator yang problem tu. So dia dah check, memang ada masalah, cuma tak tahu lagi sama ada boleh di repair balik alternator yang lama ataupun kena tukar yang baru lah. So kita tunggulah kejap. Buka tengok lah. Tengok lampu kecil ada. Ha, ada. Ada. Sekarang tak ada. Okey, tadi dia dah cek-cek keluaran tu. Sekarang ni nak kena buka generator tu untuk dapatkan kepastian lagi lah apa yang rosak kan. Thank you.
Okey, tenda telah lama tak dapat diselamatkan. Paksa tukar yang baru. Okey. Kalau itu dia rosak, dia macam start engine, dia ada bunyi tau. Ah, bising? Ah, bising betul. Kan? Ah. Dia nak IC ke pakar mah. Oh. Oh, right. Mantap. Okey, tenda sudah pasang. Sekarang ni kita nak test dia punya current. Okey, tak okey. Kena test dulu. Tengok. Sorry, left hand. Tengok current macam mana. Ada current ke tak ada current. Oh. Jadi kalau itu betul problem kalau kita buka ini hitam habis padam kan. Okey. Okey guys, so settle lah. Hari ni saya pusing-pusing repair kereta. Kereta yang dah lama tak jalan. So hari ni saya keluar lah. Okay. Semuanya tadi kena dalam buat aircon, lepas tu move flat, generator memang dah tak boleh nak repair, kena tukar baru. So total dalam RM370. Itu baru beberapa perkara. Banyak lagi saya nak buat dengan kereta ni. Dia punya mounting pun dah problem. Dia punya tayar dah botak. Lepas tu dia punya ni mounting engine kan, mounting engine. Adalah lagi beberapa perkara. So, selamat berpuasa. Saya ambil kesempatan mengucapkan selamat berpuasa dan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Dan stay home, stay safe, stay at home. Okay. Terima kasih kerana dah menonton video saya. Dan jangan lupa untuk subscribe untuk menuju ke 1000 subscriber guys. Okay, bye bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi.